Sawadika, hari ini saya nak tunjukkan cara mengukus pulut tanpa rendam. Pulut putih dengan pulut hitam. Dalam video ini juga saya tunjukkan cara memilih pulut hitam yang sesuai dan tak keras. Sesuailah untuk dimasak ataupun dikukus. Sebelum ni ada yang tanya saya, kenapa ya saya kukus pulut hitam sampai 4 jam tak lembut, masih keras macam batu padahal sudah rendam satu malam. Kena tahu jugalah cara memilih pulut hitam tu, kalau tidak dia keras ya. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, kita cuci beras. Ni saya gunakan satu cawan beras pulut. Ni beras pulut putih. Nanti kita cuci ya. Yang ni pulut hitam. Saya nak tunjuklah. Sebab hari tu ada yang bertanya kan lah. Sebab saya masak macam tu saja pulut hitam ni. Boleh masak. Kenapa yang dia kukus dah rendam dah semalaman dah. Lepas tu kukus lebih 4 jam dia kata, tapi masih keras. Kena tahu pilih pulut-pulut ni, kena tahu pilih. Pulut hitam ni kita pilih yang dia ada putih-putih sikit macam ni. Lagi banyak putih lagi baguslah, sebab kalau yang semua hitam, kalau yang semua hitam macam ni kan, dia keras. Tu untuk yang hitam macam ni, yang hitam legam macam ni kan. Untuk buat bubur. Kalau nak beli pulut hitam tu, yang hitam legam macam ni jangan ambil ya. Kalau hitam berkilat tu nampak cantik tu jangan ambil. Kena ambil yang agak kelabu macam ni. Yang campur putih dengan hitam macam ni. Kalau yang hitam tu semua tu untuk yang masak bubur ya. Kalau masak bubur boleh guna yang tu. Tapi kalau nak masak bubur pakai yang ni pun boleh. Kena beli yang macam ni lah. Yang dia kelabu nampak kurang cantik sikit lah. Kalau yang hitam tu dia nampak cantik kan. Ni saya nak tunjukkan saya nak kukus ya, tanpa merendam. Okey, saya gunakan satu cawan. Kalau nak campur sekali pun boleh, tapi hari ini saya nak tunjukkan kita kukus berasingan lah. Okey, ni kita pergi cuci ya, cuci sehingga bersih. Kemudian kita toskan air dia. Kita pergi cuci dulu. Okey, ni saya dah cuci bersih. Cucilah berapa kali pun boleh. Kemudian kita toskan air dia. Kemudian kita bubur dalam. Kita bubur dalam bekas. Boleh guna dulang ya. Saya nak kukus sikit saja, dan saya nak kukus dua jenis berasingan, dua jenis pulut berasingan. Jadi saya bubur asing lah. Kalau nak kukus sekali boleh ya. Tapi saya nak tunjukkan lah. Saya nak kukus berasingan. Pulut hitam ni kalau kita kukus campur dengan pulut putih, kita gunakan 1/4
ataupun 1/3 macam tu, 1/3 ataupun 1/4 cawan pun, dengan satu cawan pulut putih kan, dia masih lagi hitam ah. Boleh campur sedikit saja. Okay, kemudian kita bubuh santan. Okey, yang ni pulut putih ni saya gunakan air saja ya. Pulut putih ni saya gunakan satu cawan. Lebih sikit. Jangan sampai tu satu cawan. Kita agak bagi dia tenggelam pulut macam tu ya. Satu cawan tu saya tak habiskan ya. Ada dalam 1/4 ataupun 1/5 cawan macam tu, yang lebih tu. Ni pula saya gunakan santan ya, yang ni. Boleh guna air, tapi saya nak tunjukkan saya guna untuk pulut hitam ni, saya gunakan santan. Ni santan saya ni masih beku lagi. Dia tak berapa nak ni lagi. Kalau guna santan segar lagi sedap ya. Ni santan beku ni dia tak berapa nak sedap. Kalau santan segar dia manis. Yang ni, yang bubur santan saya masukkan sedikit garam ya. Kalau nak bubur gula, kalau nak bubur gula pun boleh. Setengah orang suka bubur gula kan. Kita kacau sikit. Ni santan tadi ni, santan saya perah sendirilah. Dia tak apa-apa nak pekat. Kalau guna santan pekat sepenuhnya tu, boleh bubuh setengah santan dengan setengah cawan air. Bagi jadikan satu cawan. Kita tambah sedikit air ya. Yang pulut hitam ni sebab dia keras, kita tambah lagi air. Okey, lepas tu kita kukus. Masukkan daun pandan. Dan kita pergi kukus. Okey, saya kena pakai pengukus yang besar sebab pengukus saya tak muat tadi, saya dah tukar. Kita kukus ya. Kita kukus selama setengah jam ataupun sehingga masak lah. Nanti kita mai tengok setengah jam. Okey, selepas 25 minit kita mai tengok. Dah masak dah. Yang pulut putih ni dah masak dah. Dah masak elok dah. Itu masak cantik dah. Ni baru 25 minit. Kita tengok yang ni pula. Yang ni belum masak ya. Yang ni yang hitam dia keras, dia lambat masak. Kita kacau sikit. Sebab santan dia duduk atas kan. Kita kacau bagi dia kena santan tu bagi dia sekata. Kita balikkan sedikit. Hitam belum masak ya. Masih keras lagi. Kita kukus lagi. Kita kukus tengok lagi dalam 15 minit. Okey, selepas 5 minit saya keluarkan pulut putih sebab takut pulut putih ni dia lembek sangat pula kan sagi. Kita tengok takut dia lembek sangat. Boleh terus kukus, tapi saya takut dia lembek sangat, saya nak keluarkan ya. Okay, kita keluarkan. Kita keluarkan, nak makan bolehlah ni. Kemudian yang ni kita tengok dah masak belum. Sikit-sikit sebab dia panas. Masih keras. Kita kukus sekejap lagi.
Kalau nak tambah air pun boleh. Okay, saya tambahkan sedikit air panas ya. Kita tengok macam mana. Ni kalau pengukus ni nak kering boleh tambahkan air ya. Tapi ini saya air banyak lagi. Kita kacau sikit lah. Dan batang ni kita buang mana. Lepas tu kita kukus lagi selama 10 minit. Okay, yang ni saya letak balik ya. Saya nak kukus lagi. Masih agak keras jadi saya kukus lagi. Okey, selepas 10 minit, lebih 10 minit lah sebenarnya. Kita tengok. Okey, dah lembut, dah masak. Okey, kita tutup api ya. Ni yang putih ni kita tengok. Yang putih tadi pun dah masak, cuma dia ada sedikit keras lah. Tidak semua tu lembut kan. Jadi saya kukus mula tadi. Okey, dah masak. Semua tu saya kukus masa keseluruhan mengukus tu dalam 40 minit lebih ya. Masa mengukus ni bergantung kepada pulut jugalah. Kalau pulut dia keras, kena lebihkan masa lah. Kena tengok sendirilah ya. Okey, dah siap. Selamat mencuba sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Kepunkah.